Kita beri tepuk tangan buat tim Palos, juara keempat dari Liga Futsal. Juara keempat tim Palos, berikan tepuk tangan buat tim Palos. Kita sambut juara ketiga. Tim sekuat muda, anu tenaga, HTC 945, juara tiga. Mas ini, nanti kedua, dua mas. Juara kedua atau juara ketiga? Kita beri tepuk tangan buat tim HTC 945. Oh jauh woi. Beneran woi. Selamat buat ATC 945. Ya, sah atau skor rosa? Kemas. Dan buat top skor jatuh kepada Kemas dari ATC 945. Dengan 7 gol. Pemain paling produktif dengan 7 gol Kemas dari HTC 945. Dan kita sambut. Inilah juara kedua. Lapis SE. Juara kedua daripada lapis SM. Mereka harus melakukan kesalahan lewat drama adu penalti. Dan buah yang dipoto panitia gue. Hai. Siap, siap. Siap. Kalau saudara-saudara kita saksikan, inilah penyerahan daripada piala bergilir. Dari tim lapis SM berpindah tangan kepada tim SE Positif. Munduran, dai, dai. Seluruh pemain, seluruh pemain. Inilah the winner, the champion, SE Positif. We are the champion, my friend. Inilah the winner, the champion. Thank you.
podcast yang positif telah menjadi the champion, the champion Liga Futsal 2024. Sampai jumpa di turnamen 2025. Mas, wawancara mas, apa kesan-kesannya mas? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Buat musim depan, pihak panitia siap menyiapkan lagi? Gimana? Buat musim depan, panitia siap menggelar lagi? Wah, siap. Siap, siap. Ditunggu event-eventnya. Alhamdulillah ya, pagelaran Liga Ramadan 2024 ini berjalan dengan lancar. Semoga kita bertemu lagi di Liga Ramadan 2025. Pamos. Amin, 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 amin. Ajam, Ajam, kiri Ajam. Kesan-kesan Ajam tadi dapat piala, dapat siu dari rekan-rekan. Bagaimana Ajam tadi mendapat aplaus siu dari para penonton? Senang apa bahagia? Nice, mantap. Selamat buat Ajam.